Saya Muhammad Khairul. Saya salah seorang customer bagi kereta Volvo. Dan saya beli kereta Volvo pada bulan Jun tahun 2020. Saya beli Volvo S60 warna merah. Ada beberapa sebab kenapa saya memilih Volvo S60 sebagai kereta pilihan saya. Sebab paling utama adalah kerana design atau bentuk kereta S60 yang ditawarkan kali ini adalah sangat menarik. Dan seterusnya adalah juga disebabkan safety features atau ciri-ciri keselamatan yang ada yang ditawarkan bagi kereta ini. Dan selebihnya juga adalah dari segi performance kereta ini, yang mana saya difahamkan Volvo Malaysia menyatakan kereta ini untuk 0 to 100 adalah hanya mengambil masa dalam 4 saat lebih kurang. Jadi performance dia adalah sangat baik berbanding dengan kenderaan yang lain. Performance kereta dia sangat bagus, sangat baik dan sangat mantap. Kerana sepanjang saya menggunakan kereta S60 ini, saya dapat merasakan kuasa yang diberikan adalah sangat bagus, di mana saya sering menggunakan kereta S60 ini di jalan lebuh raya, di highway, dan kelajuan yang tinggi sangat mudah untuk saya capai. Maksudnya kereta ini pick up dia sangat tinggi, top dia sangat bagus. Disebabkan itu saya rasa sangat berpuas hati dengan S60 performance dia. Safety features yang ditawarkan oleh Volvo bagi kereta S60 ini adalah sangat bagus. Kerana berdasarkan pengalaman saya, beberapa kali saya telah mengalami situasi di mana kereta ini berhenti sendiri kerana saya telah sedikit lalai. Yeah, bila saya reverse kereta, kemudian ada datang kenderaan datang daripada arah belakang yang saya tidak sedar, kereta ini terus berhenti. Begitu juga apabila saya sedang memandu, kadang-kadang saya terlalai kerana menggunakan telefon bimbit untuk mendapatkan aplikasi telefon. Kemudian tiba-tiba kereta saya agak tersasar dan dia kembali masuk ke jalan dia kerana dia ada lane keeping assist. Jadi bagi saya features yang ditawarkan ini sangat bagus. Dan apabila kita dalam satu pemanduan yang laju, tiba-tiba ada sikit melambung, saya dapati seat belt yang saya pakai, dia akan tangkap, dia akan jerut badan saya. Itu menunjukkan sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, kereta ini akan mengawal penumpang dia daripada terkeluar atau tercampak daripada kenderaan. Itu adalah features yang saya percaya tidak ada pada kenderaan lain, walaupun kenderaan itu seperti kenderaan Jerman, BMW dan Mercedes. Khairul Auto adalah customer
customer service sangat baik, sangat bagus, dan mereka sentiasa memberikan servis yang terbaik untuk saya. Saya ada beberapa request yang saya minta sebelum kereta deliver kepada saya, dan mereka telah melakukannya dengan baik. Dan begitu juga ada beberapa perkara yang saya perlukan penjelasan daripada pihak Airol, mereka sedia membantu walaupun penjelasan hanyalah melalui WhatsApp ataupun telefon bimbit. Bagi saya, mereka memberikan satu customer service, after sales service yang bagus.